Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan bersiaran kembali di TV Darul Iman. Di bawah kelolaan urusnya penerangan Darul Iman dan insyaAllah petang ni kita bersama-sama yang berhormat Ustaz Hishamuddin Abdul Karim Adun Tepuh yang merupakan Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dan Alhamdulillah sementara muktamar di dalam stadium berjalan, kita akan menemuramah yang berhormat Ustaz. Dan yang pertamanya mungkin juga kita akan membual bicara Ustaz berkenaan dengan muktamar pemuda yang baru saja berlangsung pada 3 hari yang lepas insyaAllah. Jadi selamat datang Ustaz ke Urusia Penerangan Darul Iman. Terima kasih. Jadi untuk muktamar pemuda Ustaz, muktamar pemuda, apakah ada isu-isu ataupun usul yang akan dibawa kepada muktamar pusat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada TV UPDI yang membuka peluang untuk saya bersama-sama pada petang ini. Jadi berbalik kepada soalan yang dikemukakan setelah daripada selesai muktamar Dewan Pemuda PAS Malaysia tempoh hari, kita telah membawa dua usul yang berjaya dimandatkan oleh pihak perwakilan, dan kedua-dua usul tersebut diterima oleh pihak jawatankuasa usul pusat dalam bentuk usul yang diterima tanpa bahas. Alhamdulillah. Jadi tidak ada perbahasan lah. Walaubagaimanapun hari ini kita menyertai perbahasan untuk usul yang dibawa oleh Kota Raja berkenaan dengan usul yang hampir sama dibawa oleh Dewan Pemuda PAS kawasan Kota Raja berkenaan dengan masa depan pakatan politik sama ada tahaluf ataupun ta'awun dan mandat yang diberikan untuk diserahkan kepada Majlis Syura Ulama. Jadi usul itu pun telah diterima Alhamdulillah pada pagi tadi untuk menyerahkan mandat kepada PAS Pusat melalui Majlis Syura Ulama. Alhamdulillah, nampaknya geopolitik tanah air Malaysia mungkin akan berubah demi kelangsungan survival politik Melayu Islam. Yeah. Dan berkenaan dengan kerajaan negeri yang semakin hari semakin mendapat perhatian daripada netizen, kelihatannya Terengganu mengungguli pemutang pingat di Sukma, di Perak. Jadi ada apa-apa maklumat tak Ustaz daripada Perak setakat hari ini? Alhamdulillah, kita pada hari ini dah daripada awal Sukma lagi kita sentiasa mengikuti perkembangan acara sukan yang dipertandingkan di Sukma 2018 di Ipoh. Dan apa yang menarik buat masa ini, Alhamdulillah kita masih lagi leading, mengungguli jumlah pingat yang diperolehi. Walau bagaimanapun untuk pingat emas, kita dikejar rapat oleh Pulau Pinang dan juga wilayah persekutuan. Walaupun begitu, kita percaya insyaAllah dengan semangat yang ada pada atlet negeri Terengganu, kita berharap sasaran yang kita letakkan itu berjaya dicapai, sekitar 56 pingat emas. Dalam masa yang sama, kita akan bergelar sebagai juara keseluruhan untuk Sukma 2018. Misi yang kita bawa adalah win back mission, dan setakat tinjauan yang kami buat, keseluruhan atlet-atlet negeri Terengganu masing-masing bersemangat, berdaya juang dan berusaha gigih untuk menjulang nama negeri Terengganu untuk acara Sukma 2018 pada kali ini. Dari jauh, kalau atlet Terengganu mengikuti siaran ini, saya mengharapkan atlet Terengganu berusaha gigih bagi yang masih belum melalui pertandingan, terus menyumbang emas. Walaupun kita bukan sasaran yang diletakkan oleh Majlis Sukan Negeri, manalah tahu kita berjaya menyumbang emas. Kerana setakat ini, 3 acara yang kita tidak sasarkan telah berjaya meraih emas. Judo tak? Antaranya judo. Antaranya judo. Jadi kita harap yang lain tu boleh bergerak lajulah untuk mencapai kemenangan. InsyaAllah saya akan berada di sana esok. InsyaAllah. Jadi memandangkan Yang Berhormat Ustaz merupakan timbalan Presiden PBSNT
Jadi netizen hari ini, pemuda-pemuda, rakyat muda di negeri Terengganu ingin juga mengetahui apakah perkembangan sekarang PBSNT yang mungkin boleh Ustaz ulas, insyaAllah. Sebenarnya untuk berada dalam PBSNT ini, kalau di peringkat kami sebagai orang politik, bagi kita, kita tidak, orang kata agak tidak berani untuk berada dalam PBSNT, kerana risiko bola ni luar biasa. Yes. Tapi walau bagaimanapun, kerana mandat setelah daripada pindaan statut yang dibuat oleh pihak PBSNT yang meletakkan jawatan presiden disandang oleh Menteri Besar dan timbalan presiden adalah orang yang ditunjuk oleh Menteri Besar. Jadi Menteri Besar dah dilantik, yang Menteri Besar tunjuk saya untuk duduk. Jadi menghormati permintaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, saya masuklah dalam gelanggang PBSNT ini untuk bersama-sama berusaha gigih bagi memajukan industri bola sepak negeri Terengganu. Baik, balik pada musim ini, kita berada dalam Piala Malaysia. Dan untuk maklumat, PBSNT ada berapa tim? TFC 1, TFC 2, TFC 3, TFC 4 dan TFC 5. Banyak tak? Ya, 5 pasukan yang kita jaga. TFC 3 telah berjaya meraih kejuaraan Piala Presiden tempoh hari. Tanya kepada TFC. Ya, memang kita dah meraihkan baru-baru ini di Permai Hotel. TFC 3 sekarang ini sedang bergelanggang di Sukma. Dan malam tadi telah berjaya mencapai kemenangan ketika bertemu dengan Perlis bagi melayakkan di ke separuh akhir. Jadi kita harap TFC 3 berjaya menyumbang ibu pingat untuk Sukma ini. Ya, betul. Dengan berjaya meraih pingat emas sebagai juara dalam Sukma. TFC 4 bergelar naib juara dalam Piala Belia. Jadi ini juga satu kebanggaan, dan tentu sekali mereka akan berusaha gigih pada musim depan untuk bergelar juara. Kita ada TFC 2 sekarang ni dalam Challenge Cup, esok akan bertemu dengan Negeri Sembilan. Jadi kita harapkan kemenangan untuk dicapai oleh mereka walaupun sudah layak ke suku akhir. Dan insyaAllah TFC 2 walaupun bergelar sebagai feeder team, dilihat hanya membekalkan pemain untuk TFC 1 dan sudah turun ke Liga Bawah sekarang ini, saya yakin ia akan membina satu kekuatan lonjakan pada masa yang akan datang, insyaAllah, dengan beberapa formula yang akan disusun oleh pihak persatuan. Manakala TFC 1 sekarang ini dalam Piala Malaysia, jadi bergelut dalam Piala Malaysia pada hari ini, kita sudah layak ke suku akhir. Cuma corak permainan, saya menerima banyak komen daripada netizen dan juga penyokong pasukan bola Terengganu, khusus ketika perlawanan dengan Perak tempoh hari yang dilihat hambar, kemudian malam tadi pula berdepan dengan kekalahan. Buat masa ini kita tidak mengganggu pengurusan TFC 1. Kita serahkan sepenuhnya bila kita dah bagi kepercayaan kepada coach dan pengurus, iaitu Haji Irfan Bakti. Kita serahkan sepenuhnya kepercayaan untuk dia formulakan bagaimana cara untuk mencapai kemenangan dan melayakkan diri untuk memegang trofi kejuaraan Piala Malaysia. Baik, bagaimana dengan next season? Baik, next season ini memang kita diburu apa peranan yang akan kita mainkan selepas daripada ini. Saya berkongsi dengan sidang pendengar. Yang pertama sekali, kita tidak akan abaikan suara peminat bola sepak negeri. InsyaAllah selesai Sukma, kita akan buat satu pertemuan, saya tak tahu nak istilahkan tertutup ataupun terbuka, bersama dengan seluruh peminat kita selepas daripada ini. Peminat boleh suarakan pandangan, boleh lahirkan kritikan. Konsep yang kita buat mungkin dalam bentuk town hall. Persatuan akan sampaikan apa yang mereka hasrat. Kemudian penonton boleh sampaikan apa yang mereka ingin sampaikan kepada pihak kami. Satu. Yang kedua, kita akan buat brainstorming. Kita akan buat suatu bengkel
bagaimana nak memperkasakan industri bola sepak negeri Terengganu. Saya dah kena pasti individu-individu yang boleh membantu, antaranya ex-player, coach yang lahir daripada negeri Terengganu, kemudian mereka yang pernah terlibat dalam industri bola sepak negeri Terengganu, bagi mereka terlibat dalam bengkel. Kita akan duduk satu hari bagaimana kita nak lahirkan kekuatan melihat bola sepak negeri Terengganu berdaya saing dan mencapai kemajuan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Jadi insyaAllah dua perkara ini kami akan segerakan selesai saja sukma. Kita akan panggil dua kumpulan ini insyaAllah. Ada kemungkinan tak Ustaz? Dulu kita pernah melihat player-player kita lahir daripada Piala Presiden. Ya. Yeah. Ada kemungkinan atau tidak kita develop balik player-player kita bermula daripada zaman persekolahan? Sebenarnya dalam pembangunan bola sepak ini dia ada yang pertama ada di bawah Majlis Sukan Negeri Terengganu. Yang kedua kita juga sebenarnya dahulu kita ada akademi. Dan kita pun ada akademi pada hari ini, cuma tidak berada langsung di bawah persatuan. Ada ikatan tapi tidak berada langsung di bawah persatuan. Dan insyaAllah kalaulah ruang kewangan kita tu agak selesa dan mencukupi, saya sangat berhasrat akademi ini akan dihidupkan dan berada langsung di bawah persatuan untuk kita lahirkan daripada bawah, diserap secara berperingkat di setiap lapisan ini. Sebab itu TFC 3 insyaAllah akan, saya yakin sebahagian daripada mereka akan diserap dalam TFC 2 dan TFC 1 akan datang. Itu kita akan cuba minta coach memberikan penelitian supaya mereka dapat diserap dalam pasukan profesional kita. Untuk lambatkan pemain di negeri Terengganu, kita perlu akui hakikat yang berlaku dalam negeri Terengganu adalah lambatkan pemain yang berkeupayaan di negeri Terengganu untuk beraksi di dalam kelab-kelab liga profesional. Malangnya kita tidak memiliki keupayaan untuk menaja keseluruhannya. Jadi alhamdulillah tempoh hari kita ada TCFC. TCFC bergelar juara tempoh hari dan mereka boleh naik ke liga seterusnya. Dan kita mengalu-alukan, tetapi kita tidak ada keupayaan untuk menampung semua kelab-kelab ini. Sebab itu kita harap syarikat korporat, penajaan yang dibuat oleh pihak korporat ini akan terus rancak dan boleh untuk meraih pemain-pemain daripada pelbagai tempat di negeri Terengganu ini. Memang kita akui pemain Terengganu terlalu ramai. Sebab itu bila mereka berhijrah ke negeri lain, mengikuti kelab yang lain, kita mengalu-alukan, malahan kita berbangga anak Terengganu diekspor keluar. Jadi kita nak bekalkan tak cukup dah. Dan insyaAllah kuota pemain Terengganu kita akan minta supaya dilebihkan lah untuk akan datang, berasaskan pada prestasi, berasaskan kepada keupayaan. Yang perkara ini boleh dibincangkan bersama dengan pihak jurulatih dan juga pihak pengurusan TFC selepas daripada ini. Kedengarannya seperti Ustaz sekarang sudah menjadi Arsene Hishamuddin. Ha? Di Arsenal ada Arsene Wenger. Dan kelihat macam mana boleh letak Arsenal itu untuk kita. Sebabnya kelihatannya Kerajaan Negeri Terengganu sedang membuat proses untuk develop pemain. Jadi namun begitu, kita melihat di Arsenal walaupun mereka develop pemain, mereka masih lagi mengambil pemain-pemain daripada kelab-kelab lain, mengimport. Adakah Kerajaan Negeri melalui PBSNT tahun untuk next season akan kekal kuota untuk import ni ataupun macam mana? Dalam bola sepak, kita memang memerlukan pengalaman pemain import untuk bergelanggang di dalam memberikan kematangan, menambahkan skill yang ada pada pemain kita, dan itu adalah perkara yang lumrah. 5 kuota untuk pemain import ini saya yakin tetap akan diisi, walaupun TFC kemungkinannya akan berlaku rombakan player, kemungkinan, saya tidak tahulah, sebab
kita akan menyerahkan mandat kepada coach sepenuhnya. Kita akan berbincang dengan coach pada masa yang akan datang bagi beliau menentukan siapa yang akan menjadi kesebelasan utama dan juga pemain-pemain yang lain lah. Jadi saya yakin antara perkara yang kita akan beri penekanan adalah TFC 3 termasuk daripada TFC 4 kalau ada keupayaan boleh diserap terus langsung ke kelab profesional. Jadi manakala pemain import akan terus ada, dan saya yakin nama-nama pemain import yang meniti di bibir peminat masih lagi minta supaya berada dan kekal di pasukan kita. Jadi kita serah penilaian kepada satu jawatan kuasa yang akan membuat penilaian ini. Akan dibentuk satu jawatan kuasa, Ustaz? Ada jawatan kuasa. Sudah ada jawatan kuasa. Dan lebih menarik untuk akan datang, kita dah menubuhkan jawatan kuasa teknikal dan pembangunan dan teknikal yang akan diketuai oleh seorang coach berpengalaman bagi menilai perkembangan-perkembangan pembangunan bola sepak negeri secara keseluruhan. Keanggotaannya pun daripada bekas player yang ada keupayaan dalam mengkaji, meneliti, komen cadangan untuk membangunkan bola sepak negeri. Jadi saya harap dengan usaha-usaha yang kita buat ini akan berlaku proses anjakan untuk negeri Terengganu. Tapi ambil kesempatan rancangan ini, saya membuka ruang sebenarnya kepada ahli-ahli korporat kita yang aktif berbisnes di negeri Terengganu ataupun di luar negeri Terengganu tapi asal Terengganu ataupun tak berasal negeri Terengganu. Kita mengalu-alukan syarikat-syarikat korporat ini menawarkan diri untuk menaja pasukan-pasukan bola negeri Terengganu. Kita di negeri Terengganu ada tabung pembangunan sukan sebenarnya. Tabung pembangunan sukan ini berada terus di bawah setiausaha kerajaan negeri. Jadi semua tajaan yang dibuat akan dimasukkan ke tabung SUK ini untuk tabung pembangunan sukan. Ada pelepasan cukai dan insyaAllah tempoh hari kita dah minta dengan pihak kerajaan negeri supaya penaja-penaja tabung pembangunan sukan ini akan diberi peluang untuk terlibat dalam pelaburan di negeri Terengganu dengan lebih mudah. Berjaya dapat tanah pelaburan untuk bangunkan industri. Kerana kita lihat daripada sudut win-win situation. Satu, mereka menaja. Yang kedua, kalau mereka membina kilang industri di Terengganu, kita lihat daripada sudut kepentingan untuk rakyat akan kembali. Sebab tawaran pekerjaan akan berlaku pada rakyat Terengganu. Dalam masa yang sama, kita boleh rancakkan bisnes dan ekonomi negeri Terengganu. Jadi kita harap kombinasi seperti ini akan berjaya memperkukuhkan pembangunan sukan negeri yang kita sedang melonjak naik. Dan kita walaupun kata-kata PAS orang lebar yang memerintah, kita tak akan pandang sebelah mata tentang pembangunan sukan. Jadi apa yang ada kita akan terus upgrade. Dalam masa yang sama kita akan buat lonjakan pembangunan sukan dengan lebih tersusun dan bersistematik, insyaAllah. InsyaAllah. Berbalik kepada soalan bila bercakap berkenaan dengan bola sepak, memang menjadi satu isu yang amat menarik minat anak muda. Jadi memandangkan hari ini kita bermuktamar di Stadium Sultan Mizan, dan di sana kita ada lagi satu stadium di Sultan Ismail Nasruddin Shah. Apakah ada perancangan daripada kerajaan negeri untuk mengembalikan legasi bola sepak di Stadium Sultan Mizan ataupun kekal di stadium legenda kita? Alhamdulillah kita sebenarnya ada stadium besar, Stadium Sultan Mizan. Tapi malangnya Stadium Sultan Mizan ini berdepan dengan kerosakan yang sangat kritikal. Yes. Baik pulih yang terpaksa dilakukan padam, antara keutamaan lah kita terpaksa untuk baik pulih semua padang-padang bola sepak negeri Sultan Mizan ini. Kemudian dalam masa yang sama track olahraga
saya tak tahulah. Sudah terlalu kritikal. Kita memang tak boleh nak guna dah. Tak boleh nak guna dah. Jadi ada beberapa pandangan, kita hanya baiki padang bola stadium tersebut. Seterusnya track itu dibiarkan kosong dengan frame mix yang sedia ada. Kemudian kita akan meletakkan di bahagian bahagian gol itu, tiang gol itu, kita akan letakkan logo Terengganu ataupun logo Persatu KFC itulah. Baik, jadi ini cadangan. Tapi kita perlu ingat, bukan saja padang yang rosak, kita ada rosak infra-infra yang lain perlu untuk dibaik pulih. Saya difahamkan kerajaan negeri akan mulakan proses baik pulih ini pada tahun depan, bergantung pada bajet, dan insya Allah kita akan demand keutamaan untuk bangunkan stadium ini. Ada beberapa idea supaya kawasan kompleks sukan Gong Bandar ini tidak suram pada waktu malam. Ya, supaya dia menjadi satu hub spot untuk negeri Terengganu. Itu kita sedang fikirkan bagaimana kaedah untuk kita jadikan tempat ini satu tempat yang hidup. Siangnya hidup dengan aktiviti sukan, rekreasi, malamnya juga hidup dengan aktiviti yang sama. Kelebihan yang ada pada Stadium Sultan Mizan, kita ada bowling, kemudian kita ada squash. Semua perkara ini kita harap kerajaan negeri beri perhatian dan boleh membuat proses renovation dengan secepat yang mungkin untuk kita kembalikan kemegahan daripada sudut infra yang ada, supaya kita manfaatkan sebaik yang mungkin. Makin dibiar makin teruklah. Ya, sebab itu kita tahu kerosakan itu daripada mana berlaku, tapi kita nak hancurkan terus tak boleh. Kita manfaatkan apa yang ada, kita baiki apa yang ada, insyaAllah. Baik, itu satu. Yang kedua yang saya nak sentuh, kebetulan kompleks sukan ini kita ada MSMT di depan. Ya. Pembangunan sukan dia bukan sahaja aspek training semata-mata. Sukan pada hari ini dia termasuk dengan teknologi. Majlis Sukan Negeri Terengganu sudah memiliki satu bangunan untuk menyediakan ice lab, kemudian ada lagi beberapa komponen yang perlu diselesaikan. Kalau kita ada, kita akan menyamai standard apa yang ada di ISN di Bukit Jalil. Dan ini sedang diperjuangkan oleh kami, dan saya harap kalau situasinya agak positif, kita mengharapkan tahun hadapan kita sudah memiliki semua aset-aset ini untuk dioperasikan di Majlis Sukan Negeri Terengganu, yang akan membabitkan kepenggunaannya daripada semua aspek. Kumpulan atlet berbasikal, bola sepak dan macam-macam lah, boleh manfaatkan recovery di ice lab dan seumpamanya. InsyaAllah akan datang, kita pastikan ia berjaya. Jadi seandainya perkara ini berjaya, tidak mustahil pungutan pingat di Sukma dua kali ganda, Ustaz? InsyaAllah, harap macam itulah. Jadi gitulah, sedikit sebanyak berkenaan dengan sukan negeri Terengganu. Tapi kita minta doa lah, doa. Ya, doa daripada rakyat. Sukma, kita tidak terlalu overconfident. Tapi sasarannya, kita telah berusaha gigih nak capai sasaran tersebut. Tinggal lagi usaha atlet. Kemudian yang kedua, doa daripada semua rakyat negeri Terengganu, supaya atlet kita tidak tercedera, atlet kita selamat, dan atlet kita mampu untuk menyumbang kemenangan di dalam Sukma 2018. Jadi ya, terus berdoa, semoga kita berjaya, InsyaAllah. Memandangkan di sana masih lagi berlangsung muktamar PAS Pusat Malaysia yang kali ke-64. Jadi kita berehat dulu seketika, dan insyaAllah kita akan bersiaran langsung lagi selepas ini. InsyaAllah selebriti daripada Kuala Berang, Ustaz Mak Kecik, yang baru-baru ni digandingkan dengan Apek. Dan insyaAllah hari ini kita akan bersiaran dengan beliau, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.